Halo teman-teman, jadi di sini gue mau promosi sebentar. Bagi kalian yang sedang mencari SSP Block, SSP Speed, dan random item lainnya, kalian bisa datang aja ke ward yang namanya Jajan. Jadi di ward Jajan ini, kalian bisa cari SSP Block, SSP Speed, ya. Terus ada base, farmable, terus random item lainnya. Nah, bagi kalian yang sedang mencari item-item yang berhubungan yang tentang hal ini, kalian bisa datang aja langsung gas ke ward namanya Jajan. Oke, thank you. Langsung masuk ke video pembahasannya. Oke, siang-siang begini, ya kan, di siang bolong ini ward 2 rame, ya. Ada yang lagi jual beli set dan ya, gue seneng liat-liat seperti ini. Jadi pada video kali ini gue mau kolek-kolek warlock lagi di vending port gue. Gue nggak tahu ya hari ini mau dapat berapa. Tapi sebenarnya tuh minggu lalu itu gue udah nge-record juga, udah mau gue upload. Cuman pas lagi di edit recordan gue yang minggu lalu itu korup filenya, jadi gak bisa gue buka otomatis. Ya gue gak bisa upload video. Nah, minggu lalu itu gue dapat sekitar 77 DL. Dan minggu ini gue mau coba kolek-kolek lagi. Dan ini udah minggu keempat. Jadi, karena minggu lalu gue gak bisa upload, gue akan ganti ke hari ini. Jadi minggu yang lalu gue gak bakal hitung. Tapi hitungannya gue pakai minggu yang sekarang, minggu keempat, jadi minggu ketiga. Ya, oke. Jadi, bagi kalian yang mau tahu wordnya apa, wordnya namanya Obeng. Jadi World Obeng ini ngejual world set, ya, set apa aja kalian bisa cari di sini pakai Grow Scan kalau mau kalian gak nemu itemnya. Dan di sini gue mau kolek-kolek seperti biasa. Berarti sekarang ini udah part ketiga, kalau nggak salah part ketiga. Gue nggak tahu apakah di part ketiga ini gue bisa mendapatkan satu BGL. Gue berpasrahkan kepada kehokian gue, ya. Jadi ya, kita mulai aja kolek-koleknya. Seperti biasa, gue kolek-kolek dari senjata. Gue nggak tahu di senjata dapat berapa. Pokoknya gue target minggu ini gue bisa dapat 1 BGL, ya. Kalaupun nggak dapat 1 BGL setidaknya, ya nipis-nipis lah seperti dapat 90 DL-an, ya. Yang penting naik, ya teman-teman, daripada minggu lalu. Minggu lalu itu kalau tidak salah gue bisa dapat sekitar 80 atau 70, gue lupa. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini gue mau kolek-kolek lagi dengan target 1 BGL atau enggak 90 DL, ya. Ya minimal naik lah, ya. Karena stoknya juga gue udah tambahin lagi, ya. Semoga aja naik. Kalau enggak naik lagi, ya sudah, gue enggak tahu mau ngapain lagi, ya teman-teman. Oke, kita langsung gas aja kolek-kolek dari senjata. Tapi sebelum kolek-kolek, gue akan drop DL dan well gue sampai habis dulu. Sebentar. Nah, teman-teman, di sini gue udah selesai drop ya DL WL gue. Jadi kalian bisa lihat di backpack udah nggak megang DL walaupun WL. Jadi kita langsung gas kolek-kolek aja dari senjata. Dan seperti biasa, gue akan mempercepat videonya biar singkat. Oke? Oke teman-teman, jadi gue udah selesai kolek-kolek vending yang di bagian senjata. Dan gue cek sekali lagi, oke, semuanya udah gue kolek.
dan kita dapat 28 DL, 88 WL dari vending ini. Permulaan yang baik ya teman-teman, karena minggu lalu itu kita cuma dapat 20 DL-an di vending senjata. Dan ya gua enggak tahu di akhir gua bisa dapetin bisa lebih dapat lebih tinggi lagi lah ya penghasilannya. Oke, kita langsung gas aja di bagian reading ini. Semoga bisa dapat 20 DL-an lebih ya. Semoga. Dan seperti biasa gua akan mempercepat videonya. Gue udah selesai kolek-kolek di sini di bagian vending reading, dan ya gue dapat sekitar 40 DL. Dapat sekitar ya tadi tuh berapa ya dapatnya kita ya, kalau nggak salah 29 ya. Berarti kita dapat sekitar 11 DL-an dari sini. Ya gue nggak tahu ini naik apa turun ya, gue lupa juga. Yang penting ini permulaannya bagus banget ya, karena di vending bagian bawah aja udah dapat 40 DL, kita belum ke vending bagian atas. Apakah bisa dapat satu begel hari ini? Ya gue harap bisa dapat satu bagel ya teman-teman. Soalnya kalau gue dapat satu bagel gue tuh wah seneng banget sih ya teman-teman. Oke, kita mau kolek-kolek dari mana lagi? Mungkin dari bagian atas ini dulu ya. Oke, seperti biasa gue akan mempercepat lagi videonya. Oke teman-teman, jadi sini gue udah selesai kolek-kolek dan kita dapat 50 DL. Lumayan. Bentar, ada yang spammer nih. Oke. Jadi gue udah dapat 50 DL dari kolek-kolek 3 divisi tadi ya, di senjata, riding dan di bagian atas ini. Nah, ini permulaan yang bagus banget karena kita belum ke bagian tengah dan bagian kiri. Dan udah bagian ini aja kita dapat 50 DL ya. Mungkin perkiraan gue bisa dapat 80 DL ke atas, 90 DL ke atas, atau dapat 1 BGL gue nggak tahu ya. Bentar ya. Nah, oke, jadi kita langsung gas ke kolek-kolek bagian sebelah kiri ya. Nah, di kolek bagian ini kan kita belum nih ya. Tuh. Tapi kita udah dapat 50 DL. Ini tanda-tanda awal yang sangat baik ya. Kabar baik gitu, kabar gembira. Nah, sekarang kita kolek-kolek bagian setnya. Ini merupakan kolek-kolek bagian termalas gue ya.
karena ya kalian lihat sendiri lah dari ujung ke ujung ya guys, ini banyak banget dan ini bakal nge-spend waktu banyak banget. Tapi nggak apa-apa, it's okay, gue seneng kalau lagi kolek-kolek begini. Dan kita langsung gas aja kolek-koleknya. Gue akan mempercepat videonya untuk mempersingkat. Oke teman-teman, sebentar lagi gue akan udah selesai kolek-koleknya di bagian sini. Dan ya di sini pada ngumpul semua ya teman-teman, gue nggak tahu ada apaan nih ngumpul-ngumpul begini. Oke, udah selesai kolek-koleknya, cukup melelahkan banget ya teman-teman, jari gue buka-buka vending itu capek banget jari gue. Dan ya udah, gue udah selesai di sini kolek-koleknya dan dapat 84 DL. Ini adalah permulaan awal yang baik dan kabar bahagia untuk kita semua ya teman-teman. Karena di untuk bagian sini kita dapat 84 DL dan kita belum kolek-kolek bagian sini nih. Apakah kita hari ini mendapatkan 1 BGL ya teman-teman ataukah 1 BGL lebih? Gue berharap dapat 1 BGL lebih ya teman-teman. Dan gue akan kolek-kolek mungkin dari atas sini dulu ya. Dan di bagian cap-cap seperti yang di sini
seperti biasa gua kolek akhiran karena ini, wah, oh, gila nih. Neon capnya habis, teman-teman. Oke, kita langsung kolek-kolek aja dari yang paling atas. Gua akan mempercepat videonya. Mau minum dulu sebentar. Oke. Di sini gua udah dapat 88 DL 69 WL. Gua akan kolek-kolek dari bagian sini dulu. Kira-kira biasanya Elixir of Orb ini dari minggu lalu ini selalu rame, selalu laku ya teman-teman di atas 2 DL. Apakah pada video kali ini gua dapat 2 DL lebih? Wah. 4 DL teman-teman. Mantap sekali. Wah, 92 DL teman-teman. Lalu selanjutnya kita dapat berapa? Boom boom boom, 5 WL. Lumayan teman-teman. Selanjutnya 18 WL. Langsung kita jadikan DL aja di sini. Oke, okay, astronaut pack 1 WL. Is okay. Selanjutnya backpack dan ya, 2 WL. Full pack kita dapat 3 warlock. Setelah itu kita mau kemana lagi nih? Kita ke atas aja teman-teman ya, bagian E-wing. E-wing, kita dapat berapa nih kira-kira? Boom, 108 WL. Oke, semakin mendekati 1 BGL teman-teman nih. Aduh, ini rusuh sekali teman-teman. Oke, kita tadi Diamond Wing kita dapat 82 WL. Oke. Dapat 95 DL teman-teman nih. 5 DL lagi kita mencapai 1 BGL teman-teman. Gue lagi bersemangat banget ya karena hari ini gue bisa mendapatkan lebih ya teman-teman. Angel Wing. Kita dapat 35 WL, it's okay teman-teman. Karena sesuatu BGL itu terbentuk dari rintihan-rintihan warlock ya teman-teman. Kalau nggak ada warlock, BGL itu juga nggak ada teman-teman. Oke, okay, lanjut kita Tiny Angel Wing. Kita dapat 54 warlock. Oke, okay. Kita langsung ke bagian sini. Nightwing kita dapat berapa? Boom, 76 warlock. Oke, 4 DL lagi. Condor Wing. Kita dapat berapa nih Condor Wing? Boom, 40 warlock. Wus, 3 DL lagi teman-teman. Oke, mantap. Terus Cap of Shadow. Dapat berapa? Boom, 1 DL teman-teman. 2 DL lagi. Kalian tahu artinya apa teman-teman? Fix, pada video kali ini kita mendapatkan 1 BGL lebih teman-teman. Lalu ada Cloak Fire and Ice. Kita dapat 180 warlock. 99. Ini adalah angka yang bagus ya teman-teman. 99 DL dan 99 warlock. Semoga video kali ini nggak korup lagi ya Vela ya. Kalau sampai korup, waduh pusing saya teman-teman ya. Langsung kita gas ke Odin. Odin kita dapat berapa? Boom, 80 warlock. Oh, 1 BGL teman-teman. 1 BGL sudah tercapai ya teman-teman. Ini adalah vending terakhir kita, yaitu Neon Cap. Aduh, ini rusuh banget teman-teman. Woi, rusuh. Oke, gak apa-apa ya teman-teman. Karena gue di video kali ini gue lagi seneng banget, jadi gue bisa nahan emosi ya teman-teman. Terakhir, kita akan kolek-kolek bagian Neon Cap. Ini rusuh banget teman-teman.
Oke, neon cap kita-kita dapat berapa kira-kira? Wow, 11 diamond lock, teman-teman. Total kita dapat 112 DL. Kita membutuhkan sekitar 3 part untuk mendapat satu bagel, teman-teman. Dan di sini gue seneng banget ya. Dari video part sebelumnya gue tuh pengen banget dapat 1 DL ya, tapi kalian tahu ya teman-teman, kalau kalian udah nonton dapatnya 80 DL. Habisnya turun lagi 70 DL ya, teman-teman. Susah banget untuk satu bagel, cuman dalam waktu 3 part ini gua udah bisa mendapatkan 1 BGL. Oke, teman-teman. Mungkin pada next video. Oh iya, di bagian ini belum gua kolek-kolek ya, teman-teman. Mungkin gua akan kolek-kolek di bagian sini. Bentar. Biar enggak kecampur. Bentar ya, teman-teman. Gua ini dulu, taruh dulu DL-nya. Nah, dah. Pokoknya kita kolek-kolek aja di bagian dai-dai dulu. Gue lupa ya teman-teman. Untung gue tadi pengen ngakuin videonya. Nah, untuk siampo kita bisa dapat ya 34 well. Mungkin yang di bagian sini pecahan-pecahannya ya. Ada yang nanya tuh, rahasia. Tapi gak apa-apa ya teman-teman, lumayan banget walaupun pecahan-pecahan kayak gini. Kita kolek-kolek aja. Apa gue percepat? Apa kayaknya nggak usah dipercepat ya teman-teman, ini paling pendek aja. Jadi gue mau bahas aja, mungkin target gue di video next ya, mungkin gue mau dapetin sekitar 2 bagel dalam sekali kolek-kolek ya. Itu baru target ya teman-teman. Gue nggak tahu butuh berapa part untuk mencapai target tersebut ya. Pokoknya kita targetin aja ya teman-teman. Pastikan setiap manusia pasti kita butuh target ya, biar bisa mencapai targetnya itu. Nah, jadi setiap gue konten, gue akan targetin. Kayak video kali sekarang ini kan gue target dari part-part kemarin itu kan gue mau dapetin 1 WGL nih dalam sekali kolek-kolek. Dan akhirnya gue bisa dapetin 1 WGL itu dalam waktu sebenarnya 4 part ya teman-teman, bukan 3 part. Karena minggu lalu itu gue tuh sebenarnya tuh udah ngebuat konten ya, cuman filenya korup. Nah, jadi sebenarnya gue udah 4 part, cuman part kemarin gue nggak upload. Jadi sebenarnya ini jadi 3 part. Nah, dalam 3 part itu kan gue udah dapetin 1 bagel target gue. Jadi cuma butuh waktu 4 mingguan, berarti sebulan ya teman-teman. Nah, untuk next content gue pengen targetin 2 BGL dalam sekali collect ya. Gue gak tahu mau berapa bulan, mau berapa part, yang pasti gue akan target 2 BGL dalam sekali collect-collect. Begitu teman-teman. Nah, di sini gue udah selesai dapet 7 DL ya, lumayan. Kita drop dulu di sini. Bentar, ambil dulu. Salah. Ini nih. Nah, oke teman-teman, kita dapat 119 DL, 19 warlock dalam 4 part. Jadi 4 part ini kita dapat 1 BGL ya. Di sini gue seneng banget ya, maksudnya gue nggak berhenti tadi bilang seneng ya, karena kalian tahu sendiri ya teman-teman, dari video part sebelumnya gue tuh pengen banget dapetin 1 BGL, cuma belum sampai kesampaian. Akhirnya dalam part keempat ini gue bisa dapetin 1 BGL lebih dalam part ini ya. Oke, nanti next gue akan restock lagi, gue akan nambahin item lagi sesuai dari permintaan kalian. Banyak banget yang minta Pegasus Wing. Oke, gue akan nambahin Pegasus Wing di sini. Dan seperti biasa gue akan restock lagi. Jadi bagi kalian yang mau belanja set, mau beli set apapun, mampir aja ke world yang namanya Obeng ya. Ayo kita ramaikan world Obeng ini, kita bikin have fun di world ini. Oke teman-teman. Jadi di sini gue mau drop DL gue dulu di donation box. Dan ya, kita mau closing video pada kali ini. Dan next video gue akan buat konten-konten lagi menarik lainnya. Jadi kalian tunggu aja, oke? Bentar, ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kolek-kolek gue pada part keempat ini. Gue hari ini seneng banget karena dapat 1 BGL dalam part keempat. Part sebelumnya kita tuh paling besar itu didapat sekitar 80 DL ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, perjuangan tidak mengkhianati hasil, ya. Gua seneng banget walaupun gua di setiap vending dapat 1 WL, 2 WL itu
Menurut gue seneng banget, gak apa-apa. Walaupun cuma dapat satu WL defending ya teman-teman. Karena apa? Karena BGL itu terbentuk dari pecahan WL. Begitu teman-teman. Dan di next video gue akan melakukan sebenarnya yang spam-spam nih kampret nih ya. Nah, jadi pada next video gue mau targetin 2 BGL dalam sekali kolek-kolek. Dan part ini bakal terus berlanjut ya teman-teman, sampai word ya, sampai nggak tahu, gue nggak tahu ya sampai kapan ya, mungkin sampai wordnya kesel ke orang lain ya, mungkin kayaknya nggak bakal kesel juga ya, karena kalau udah sekali profit tuh gue nggak bakal jual ya teman-teman, tergantung kondisi lah ya. Oke, jadi pada next part gue akan kolek-kolek lagi, dan targetin gue itu adalah 2 BGL lebih. Gue nggak tahu mau berapa part jadinya, yang penting gue target 2 BGL ya. Dan untuk next konten mungkin gue akan ngebuat profitan-profitan lain dari farming atau dari SSP, gue nggak tahu, pokoknya kalian tunggu aja. Kalau kalian ada rekomendasi, saran dan kritik, kalian bisa komentar langsung di bawah, gue langsung balas, gue langsung komenin teman-teman. Misalnya kalau kalian minta dibuatin cara-cara farming atau apapun, kalian komen aja, nanti gue usahain akan buat videonya. Oke, dan ya mungkin sampai sini dulu aja. Kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kita tembusin 100 subs pada bulan ini, biar kita langsung adain giveaway 2DL untuk senang-senang ya teman-teman. Jadi ya, see you in the next video. Bye-bye.